بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين. نستمره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلا مهتدي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله الى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا thank you.
Alhamdulillah yang buruk. Dan mudah-mudahan kita terpelihara daripada segala fitnah, dari segala musibah, segala mana bencana. Oleh yang sebenarnya, maka kalau sahabat Allah terpelihara itu, dari istri anak-anak di bawah kita dan juga masyarakat, istri kita daripada bencana-bencana pada zaman buat yang sudah. Dan Alhamdulillah, kita lalu ya sama-sama berbuka puasa pada bulan Ramadan yang lalu. Menyebut hari-hari yang berpikir dengan yang bertakbir ya. Dan kita berlaku sama-sama menjelaskan sahabat sunat hari-hari yang berpikir dengan apa yang disampaikan ya. Kira kita sama-sama bersalam-salam dan maafkan dengan kata yang seru baik. Dan saya percaya tuan-tuan dan tuan-tuan itu yang berlaku sempurna ataupun yang telah selesai menjelaskan puasa sunat 6 hari dalam bulan Syawal. Kerana kelebihan sama puasa Ramadan sangat besar sisi Allah SWT. Seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, man shoma Ramadan illa thumma adba'a sittan min Syawal maka lama shoma Ramadan. Kalau sahaja Rasulullah SAW sesiapa yang berpuasa sebulan Ramadan kemudian dengan ikuti dengan puasa 6 hari dan Syawal kepala terhubung dengan menimpah dengan puasa selama setahun. Jadi kalau kita dah sempurna 6 hari, Alhamdulillah bolehlah nak ayuh. Kalau masih ada lagi hari-hari yang berbagi, kita sempurnakan insyaAllah dalam masa yang masih ada. Kalau kita baru saja masuk ke pintu penuh bulan Syawal malam ini, malam yang ke-11, masih banyak lagi masa yang kita boleh manfaatkan menjalankan puasa sunat 6 hari dalam bulan Syawal ini. InsyaAllah Allah SWT akan memberikan kita kemudahan dan keringanan untuk menjalankan puasa sunat bulan Syawal ini seterusnya puasa-puasa sunat yang lain sehinggalah tibanya bulan Ramadan pada tahun akan datang. InsyaAllah kalau banyak umur kita kita bertemu lagi sekali dengan bulan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin subhanallah rahimahullah, kuliah kitab Al-Aqidatul Islamiyah kita ya, iaitu ya Al-Aqidatul Islamiyah agama haqqa mufsidatuha. Jadi kita masih lagi dalam bab pertama, pasal pertama akidah dan perkembangan ilmu tauhid pada muka surat yang kedua, iaitu pada perenggan yang kedua. Selepas Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu wajah radhiyallahu anhu dilantik menjadi khalifah dalam susunan khalifah al-khulafa ar-rasyidin. Dalam sejarah ini begitu. Selepas Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selepas Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian sebenarnya sahabat-sahabat yang sepakat, sahabat-sahabat terutamanya yang masih dalam badan syura, mereka sepakat memilih Sayyidina Ali bin Abi Talib sebagai khalifah. Tetapi penerimaan itu berbeza di kalangan rakyat terbanyak. Kalangan para sahabat tak ada masalah pada awal, ada masalah pada awal kerana mereka tidak memikirkan kepentingan diri. Itu perbezaan para sahabat ini. Mereka tidak memikirkan kepentingan diri. Yang mereka fikirkan adalah kepentingan agama dan kepentingan negara. Apa gunanya kepentingan diri kalau agama terbuka, kalau negara terbuka, kalau negara tidak stabil, negara berada dalam keadaan haru kerana tiadanya khalifah, kerana tiadanya ketua negara. Itu mereka walaupun ada perbezaan-perbezaan yang kita akan lihat nanti, tapi pada peringkat awal mereka sepakat orang paling layak menjadi khalifah ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kalau mau ada pertama-tamanya Sayyidina Ali ini lah menantu Nabi SAW, suami kepada Sayyidina Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Dan Sayyidina
istilahnya pada zaman khalifah-khalifah sebelumnya. Kerana Ali bin Abi Thalib ini sering menjadi tempat rujukan. Ada masalah, tanya kepada Sayyidina Ali. Tanya kepada Sayyidina Ali, kepada fatwa. Maka pendapat Sayyidina Ali itu diangkat sebagai pandangan yang paling utama. Kerana Nabi SAW pun pernah memuji Sayyidina Ali dalam sebuah sebagainya, mampunya aku adalah kedua ilmu dan Ali adalah pintu gerbang. Di sana Ali ini seorang yang sangat dalam ilmu. Ada benda yang orang lain tak tahu, Sayyidina Ali tahu. Maka bila dah tak ada Sayyidina Abu Bakar, tak ada Sayyidina Umar, tak ada Sayyidina Usman, tak ada, siapa yang lebih layak? Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang paling layak. Tapi di kalangan rakyat dalam ajaran Islam ada pandangan-pandangan yang berbeza. Timbul pula persisian pendapat di kalangan orang ramai tentang dirinya. Sebahagian menentang kepimpinannya, sebahagian yang lain berdiam diri manakala yang menerima kepimpinannya mengakuinya sebagai khalifah. Sebahagian menentang, tak setuju. Rakyat terbanyak bukan para sahabat, rakyat yang terbanyak. Kita tahu pada waktu itu sudah menjeruti rakyat negara Islam itu dari kalangan orang-orang dan sahabat Nabi. Orang-orang yang memulakan Islam yang terkemudian, yang tersempat jumpa Nabi, bertemu Islam pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman, mereka tak sempat jumpa Nabi. Kita macam para sahabat, para sahabat sempat jumpa Nabi. Betul lagi sahabat-sahabat yang kanan, Inal Ashratil Kirabil Barak, sudah tentulah berpuluh-puluh tahun bercampur gaul dengan Nabi SAW. Tapi yang kepada waktu Sayyidina Ali mula-mula jadi khalifah ni, nak latih jadi khalifah ni, kebanyakan rakyat negara Islam dari kalangan mereka yang berkemudian, termasuklah generasi awal tabi'in. Siapa itu tabi'in? Pengikut-pengikut para sahabat. Contohnya macam Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Tak sempat jumpa Nabi sebab lahirnya pun pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Macam saya kata ni, termasuklah generasi pertama tabi'in. Mereka tak sempat jumpa Nabi. Bukan lagi yang biasa-biasa. Tentu orang sekarang yang biasa-biasa. Jadi mereka ada pandangan mereka. Ada yang menerima, ada yang tidak ada pandangan. Nak kata iya pun tidak, nak kata tak pun tidak. Kalau bunyi, bunyi rusak. Ambil kertas, lipat-lipat-lipat masuk dalam kotak. Terbuka, tengok tak ada tanda apa-apa. Bunyi rusak. Yang terima, apakah? Saya nak ni pakar. Bukan pelari dulu. Yang menolak pula, pilih orang lain, pangkah orang lain. Kalau kita nak kaitkan dengan keadaan, dengan suasana sekarang lah, zaman-zaman tu tak ada lagi paling layak lagi. Pakat kubur, macam Nabi, sokong, siapa sokong saya nak jadi khalifah, semua sokong, kami sokong, mana? Balik, jadi khalifah. Sekarang mana mahunya, tak mahu, mana ada sistem. Bagaimana memilih pemimpin, bagaimana membentuk kerajaan, bagaimana ada sistem. Tak boleh terima, kita tak boleh terima bulan-bulan pandangan setengah pihak menentukan sistem yang ada ini buatan kafir. Tak boleh pakai sistem ni, siapa pakai sistem ni kafir dia. Tapi sistem tu dah betul, cara-cara ni, tapi perlu ni Islamisasikan, diberikan roh Islam dalam tu, baru dia jadi. Dan kalau jatuh tu sama kereta, kereta siapa bikin? Bertelip tembler. Siapa bertelip tembler? Oh Islam. Ya. Siapa buat lembu? Thomas Alva Edison. Siapa Thomas Alva Edison tu? Oh Islam. Pak lebay kan?
kita kipas. Kalau kita dekat di sumur daripada rukun Islam tu tak tu, jadi kita tengok pandangan gulungan-gulungan. Kerana sistem tu tak ada, tapi kita islamisasi. Jadikan sistem itu ada rukun dia, ada rukun Islam dalam kita. Pilih pemimpin, pilihlah yang ya, beriman, beramal, bertakwa, akhlaknya baik, tidak melakukan maksiat, tidak melakukan perkara mungkar. Wallahualam, itu cerita lain lah. Ini cerita akidah. Cerita besar akidah. Sebab persisihan pada ini berkelanjutan hingga lah hari ini sampai ke peringkat berpecah di akidah Islam. Itu dulu. Ramai saya Mekah tak ada. Ramai saya Umar tak ada. Tak ada firqah-firqah yang Nabi SAW kata sastaj tapi umum mati. Berpecah aku sampai tujuh tiga golongan ni tak ada zaman tu. Zaman Sayyidina Ali ni baru ada. Kerana berpunca ni daripada perselisihan tentang siapa yang layak jadi khalifah. Tengok apa yang berpunca dalam kita. Pada era pemerintah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu formal wajah lahir dua golongan bersengketa. Pertama golongan berupa Ali yang melampau sehingga menganggapnya sebagai Tuhan. Gerakan ini dipimpin oleh Abdullah bin Sabah yang dikatakan sebagai golongan Syiah. Siapa yang mencipta golongan Abdullah bin Sabah? Dia puji-puji Ali. Sampai ada golongan ekstrem Syiah mengatakan ya, Jibril ni tersilap. Maka Allah berita Jibril suruh beri wahyu, beri Quran pada Sayyidina Ali, terbagi pada Nabi. Adakah golongan ini kafir? Wallahu Rasulullah. Sebab kita Rasulullah jemaah, kita tak mengkafirkan Allah SWT. Dan melainkan kalau ada tiga syarat pada perkataannya, pada perbuatannya, pada ekipatnya, perangannya. Itu baru kita boleh kata kalau ada tiga-tiga ini gugur iman. Perkataan itu ada memang dia ijtihad. Pada perbuatan ni memang ada, dia tahu punya tanda kat dahi dia, tanda merah. Itu memang betul lah, dakwah Islam. Sudah pergi kuil pula, tak pergi masjid tapi kuil pula, pergi gereja pula. Sudah pakai rantai ada salib. Itulah kan, itulah kan. Pada pegangan dia, pada ikhtikad dia. Kita boleh tengok dalam, kita boleh baca dalam Facebook, dalam Instagram sekarang, dalam Twitter, kita boleh baca. Ramai orang Islam, tapi kan tak pun tak sokong. Ramai orang kita, orang Islam ni, orang lain ni, mengaku Islam. Memang nama dia Muhammad, namanya Allah, namanya Muhammad, namanya ini, namanya itu. Dalam isi Islam, bangsa Melayu tu, cuba cek Facebook tengok. Jadi masalah. Problem. Cabaran umat Islam sekarang ni ialah untuk memurnikan akidah sebahagian orang-orang Islam yang sudah tersasar. Itu cabaran yang utama. Macam mana kita nak pulihkan balik? Tak campur lagi yang macam-macam lah golongan. Nabi kata 73 golongan. Satu je masuk syurga, kalau sunnah wal jamaah, lain suku syurga. Kata-kata Nabi kata dan kita kata Nabi kata. Tapi mula-mula ini golongan yang dipelopori oleh Abdullah bin Sabah. Kita puja Ali. Kita kata Ali ni patut Ali ni jadi khalifah. Dan boleh disebarkan kepada orang-orang yang ikut. Para sahabat tahu. Lepas tu para sahabat tak ikut dulu kan. Dan Sayyidina Ali berkata itu, Sayyidina Ali memerintahkan mereka dibakar. Bagi khalifah, Sayyidina Ali memerintahkan mereka ini dibakar. Waktu itu, negara Islam Madinah kurang stabil. Kita baca sejarah, berlaku perang zaman, berlaku perang sipil. Ada dua khalifah dalam satu negara. Sayyidina Ali memerintah 6 tahun itu.
Tak banyak benda yang boleh dibuat untuk menstabilkan negara. Pecah. Sebahagiannya dipimpin oleh Sayyidina Muawiyah. Belah Syam, umur kawasan Syam semua di bawah Sayyidina Muawiyah. Kufah, Iraq dipimpin oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi bila cara ni kereta dibakar belum lagi boleh buat tak? Tak boleh buat. Apa yang ini? Seorang daripada mereka berkata, sekarang barulah kami tahu bahawa kamu adalah Tuhan kami. Sesungguhnya yang layak mengeluarkan arahan perintah bakar dengan api ialah penciptanya saja. Ketika saya nak alih dari dilantik sebagai mainnya di khalifah, Allah bersama pernah berkata, kamu telah mencipta bumi serta memurnikan rezeki. Yang kedua, golongan Khawarij yang tidak bersetuju dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kerana mereka menerima majlis tahkim. Ini berlaku selepas perang Siffin. Tentera Sayyidina Ali berperang dengan tentera Sayyidina Muawiyah. Dan tentera Sayyidina Ali menang kan? Dalam sejarah yang lebih mengetahui Allah SWT. Kita baca dalam buku sejarah tarikh At-Tabari dan lain-lain. Nak menang dalam keadaan tentera Sayyidina Ali hampir menang. Dikatakan dalam kitab sejarah itu Sayyidina Amr al-As lalu mencadangkan kepada Sayyidina Muawiyah supaya menyuruh tentera-tentera ini ambil Quran, letak di ujung pedang, angkat. Ini tanda ingin berdamai. Bila tengok keadaan tentu, tentu Sayyidina Ali jadi pecah tu. Sayyidina Ali ini semua salah. Pecah tu, tentu. Setengah tak ada ni. Kata ini semua trik. Ini semua tipu daya. Bukan betul-betul mereka nak berdamai. Mereka sebenarnya ada muslihat. Sebagai yang kata, kita terima lah. Mereka betul-betul berdamai, kita kena terima. Baca ya Quran. Wasul bukhay. Berdamai itu lebih baik. Kan? Macam suami isteri berperang kan. Berkrisis kan. Bukanlah beritahu wasul bukhay. Berdamai itu lebih baik. Dan juga ada dengan suami isteri dah sampai ke mahkamah nak cerai lah. Tapi tak jadi. Sebab apa? Kebiasaan hakim mendamaikan cerai. Berdamai. Tuhan datang tadi kereta yang masing-masing kena lain kereta. Ya. Balik pun kereta masing-masing keluar. Tapi balik rumah yang sama. Jadi suami tak tahu lah mana letak kan. Kereta daripada rumah. Balik rumah sampai itu. Jadi pecah. Tapi kebanyakan tentera Sayyidina Ali mendesak Sayyidina Ali supaya berdamai. Perang putih berundi, kita adakan satu majlis dipanggil majlis tahkim, majlis perundingan di mana dalam perundingan itu dipersetujui kedua-dua Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah kita sama-sama letak jawatan Khalifah, serah balik jawatan ini kepada umat Islam, kepada rakyat negara itu untuk pilih siapa yang mereka mahu sebagai Khalifah. Buat pilihan raya lah. Tapi siapa nak isytihar dulu? Di pihak sana ini perundingnya ialah Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Sebelah Sayyidina Muawiyah, perundingnya ialah Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu. Itu dalam sejarah dia. Betul tak betul? Allah Allah. Kita tak ada di situ. Dalam kitab sejarahnya, ditulis di situ.
Jadi nak isytihar ni siapa? Maka Ibn Abbas kata, apa kata kalau pihak senat ni isytihar dia? Maka senat berputusan Asy'ari ni orang lurus. Orang yang jujur. Dia isytihar. Hari ini saya isytihar. Ini Muawiyah tidak lagi di khalifah dan kita serah urusan khalifah ini kepada rakyat. Okey. Jadi kepada Abu Bakar As. Abu Bakar kata apa? Nampak. Kalau kita baca kita nampak macam Abu ni jahat. Ni jahat betul Abu. Masuk neraka lah kau baik oi. Jadi pula kita tak yang nak kita masuk syurga ni mumpung sahabat masuk tu. Kadang-kadang setengah-setengah kita tersilap menilai sejarah. Itu ijtihad dia biar. Maka Allah lebih tahu kita jangan jadi hakim. Saya pun kata, hari ini Ali dimuncul sebagai khalifah. Tapi yang mahu yang tetap jadi khalifah. Gagal. Menjadi hakim. Maka tak selesai masalah tu. Saya Ali balik ke Kufah, masih khalifah. Saya mahu yang balik ke Damsyik, ke Syria, ke Syam, jadi khalifah juga. Dua khalifah dalam satu. Ini dia. Jadi golongan yang tak setuju majlis tahkim ni ialah Khawarij tadi. Golongan Khawarij yang tidak setuju dengan Syarah Ali kerana dia menerima majlis tahkim. Mereka berkata setiap hukum milik Allah. Berkata tolak daripada persetujuan di golongan Khawarij mempunyai pandangan yang sendiri dalam prinsip-prinsip agama. Antara ini bersepakat mengkafirkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kerana dia menerima majlis tahkim. Seterusnya mereka berselisih pendapat sama ada kafir iaitu syirik ataupun tidak. Masya Allah. Ini dia tuan. Takfir, mengkafirkan. Bukan zaman lari ada zaman tua dah, zaman sahabat ada orang. Orang Quraisy mengkafirkan Sayyidina Ali. Kalau dia terima tak majlis tahkim, Sayyidina Ali ini, Ali ini kafir. Cuma kafir sana hari ini, syirik ke ataupun tidak? Macam tu lah. Kita tak kafir kan? Siapa-siapa sahabat pun kita tak kafir. Baik sana hari ini, baik sana Muawiyah. Pasal setengah-setengah orang boleh baca sejarah. Dia marah. Dia marah pada sana Muawiyah. Sana Muawiyah ni salib. Elok orang salib ni mesti makar. Kamu siapa? Kamu pernah jumpa Nabi? Macam saya nama Uyah, tak pernah jumpa. Kenapa hukum dia? Biar Allah Ta'ala yang mengeluarkan hukum. Allah yang membina fi makan fi yakhtal. Tuhan sebut. Biar Allah Ta'ala yang memutuskan. Di padang masyarakat nanti siapa yang betul, siapa yang salah. Itu jangan jadi hakim. Itu ijtihad politik dia, ijtihad siasi dia. Dia pendapat macam tu. Yang dia pendapat macam tu. Kita pun tengah-tengah. Baca saja. Itu sejarah. Ambil sebagai iktibar bab tabiru ya boleh absor perselisihan pendapat. Jangan sampai ke peringkat mengkafirkan antara satu sama lain untuk pengajaran. Tapi ada di kalangan kita itu sampai ini. Siapa tak ikut? Siapa tentang perjuangan Islam kafir? Entah macam mana tak sokong golongan perjuang Islam ampun mana kata macam tu. Itu segi siasat. Tapi tak boleh kita nak kata kafir juga. Tak boleh dia tak masuk politik. Tak boleh tanya kalau orang tak boleh tak masuk politik. Kita pun tak tahu dia sokong pasal pakaiannya putih kan? Serban putih, jubah putih, kurta putih. Sokong mana kita tak tahu. Ceritanya iman amal, iman amal, iman amal. Kita boleh tentang mana kita tahu. Al-Arqam dulu pun begitu. Tak ada politik. Ianya ya, nak bangunkan ekonomi, nak bangunkan pendidikan, nak bangunkan kebudayaan, kesenian. Itu kita pun tak tahu dia sokong mana. Jadi tak payah. Jangan kita terikut golongan Khawarij.
Wallahu a'lam. Yang kedua, mereka sepakat mengatakan bahawa pelaku dosa besar adalah kafir serta kekal dalam neraka, kecuali golongan Najdah di kalangan mereka. Siapa golongan Najdah? Satu daripada golongan Khawarij yang dikepung oleh Najdah bin Amir al-Hanafi. Siapa buat dosa besar masuk neraka, kafir masuk neraka. Dosa besar kan? Yang Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala tak ampunkan pelaku dosa besar, dosa syirik ya. Dosa lain Allah Ta'ala ampunkan walau besar mana pun. Orang minum Allah, Allah Ta'ala ampun dosa dia kalau dia bertobat. Orang berzina, Allah Ta'ala ampun dosa dia kalau dia bertobat. Orang makan riba, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia kalau bertobat. Mencuri, berompak, tak kira. Jadi kita jangan ikut golongan Khawarij. Mereka berpendapat bahawa pelantikan seorang khalifah mestilah dipilih oleh orang Islam secara bebas. Apabila dipilih, tidak wajar menarik diri atau menyerahkan kepada diri kepada orang lain. Dia tidak semestinya golongan keturunan Quraisy, bahkan boleh juga daripada keturunan yang lain, walaupun seorang abdi berbahasa Habsyi. Kata mereka, pada waktu ini, pada waktu zaman ini, bukan waktu sekarang, zaman itu, tak apa siapa-siapa pun boleh jadi khalifah, tak mesti saya nak alih. Kalau dia tu boleh hitam pun, kalau dia layak, boleh dia jadi khalifah. Pandangan mereka ini berdasarkan hadis Nabi SAW, ya, isma'u wa atiqu wa inistu'mila alaikum abdun habasyun ka'anna rasahu zabibah. Rasulullah SAW, naklah kamu dengar dan patut berketua sekalipun hamba berbahasa Habsyi yang bodoh. Itu juga hadis Nabi SAW, ya, ini merupakan in umira alaikum abdun mujadda'un fasma'u lahu atimu ma'adakum di kitabillah. Rasulullah SAW, makhub sekiranya seorang hamba yang rompong hidupnya melantik menjadi ketua kamu, kamu naklah kamu dengar dan taat kepadanya selagi dia memimpin kamu berkat kitab Allah. Ya, ini hadis Nabi SAW. Kita pakai hadis ni, kita pun tak tolak hadis ni. Hadis Nabi kita tolak. Jangan lupa tuan-tuan, kalau tolak hadis Nabi ni, bermakna kita menolak satu rukun iman. Apa ni tuan-tuan? Beriman dengan para Nabi dan Rasul. Jaga orang tuan-tuan. Jangan jadi golongan anti hadis. Bahaya. Quran, hadis, dia seperti isi dengan kuku, seperti aur dengan tepi, saling berkait. Al-Quran itu dari Allah, hadis-hadis, ya, sunnah itu dari Nabi SAW, yang sebenarnya wahyu dari Allah. Yang Nabi berkata itu bukan semata-mata dari Nabi itu. Wa ma yattiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ni berkata ke, berbuat sesuatu ke, bertindak ke, apa tak beri Nabi ni semua wahyu dari Allah. Atau pernah ada perasaan, sebagian sahabat mereka memerhatikan gerak diri Nabi. Diamnya Nabi, mereka tengok. Berdehem Nabi, mereka tengok. Ketawa Nabi, mereka tengok. Menangis Nabi, mereka tengok. Mereka ambil, mereka catat, mereka ingat, jadi hadis. Bagaimana perawakan Nabi? Bagaimana tubuh badan Nabi? Bagaimana cara berjalan Nabi? Semua Nabi tak ada tinggal. Macam tuan-tuan buka kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, semua ada dalam. Sebab mereka ikut apa yang Allah sebut dalam Quran. Semua tuan Nabi, Nabi kenyit ke? Contoh, Nabi terbeliak ke? Nabi, dari Nabi berkerut ke? Semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ambil, mereka catik, mereka ingat, mereka turunkan kepada generasi ke generasi sampai ke hari itu. Sampai sehari lah itu. Jadi yang hadis ini satu, dia panggil hadis musalsal. Hadis musalsal ni maknanya dia daripada Nabi, sahabat, sahabat sampai antaranya cara mengikat serban. Tengok hari ini. Tapi tak boleh tengok kan? Kita kena ambil daripada orang yang ikat serban dia. Saya ikat serban pun cara Nabi. Kita kena
belajar contohnya hadis saya turunkan, saya turunkan sanad ikat serban ikat sanad ini saya ambil dari kapten Nabi SAW. Itu namanya hadis musansad. Memang ada yang kata tadi. Allah Allah. Jadi hadis ini tema. Dua hadis ini tema. Cuma tafsiran kita, tafsiran sunnah wal jamaah itu tak sama macam tafsiran khawarij. Kita tidak ekstrim. Itu beza. Khawarij dia ekstrim. Syiah dia ekstrim. Wahabi dia ekstrim. Ekstrim. Mu'tazilah, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah. Semua ekstrim. Yang kena ekstrim satu. Ahli sunnah wal jamaah yang tak ekstrim. Wahabi pun ekstrim. Ekstrim. Kita apa yang dia pegang satu hadis. Apa yang bukan datang kepada Nabi ni semuanya tertolak. Betul. Selepas selawat masa terawih tu tak ada Nabi tak pernah buat itu jadi suami amal itu tertolak dengan sendiri. Kan selawat tu Nabi suruh kita selawat. Quran tu suruh kita selawat. Allah Ta'ala suruh kita selawat. Sallu alaihi wa sallimu. Taslim. Suruhan tu. Macam mana cara kita selawat kepada Nabi? Itu pula apa? Masa terawih boleh. Sementara imam nak naik mimbar nak bagi salam boleh. Kan bila semua kan? Inna Allah malaikatahu salluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Tiga kali ulang. Sallu alaihi. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Ibu tua daripada celah. Itu mengenai. Tapi banyak. Hak lagi banyak kita lewat. Kalau tangga mimbar pendek, tak lama selawat. Di tangga pun ke 10 tahun, tak nak tangga. Mana tunggu, selawat lah. Dah, bila baca ayat tu, selawat lah kita. Allah SWT. Allah SWT. Allah SWT. Janganlah diam je. Ya. Okey lah kita. Tutulah. Antara waktu yang selawat kita tu, pahala dia dilipat gandakan. Tapi setengah masjid tak buat lah. Boleh seperti salam je. Itulah. Sebenarnya kuat. Kalau kita tak buat, tak jadi apa. Tak berusaha untuk bila letak. Tahu-tahu memang pergi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Azan teruk. Tak, tak berusaha. Apabila dia berusaha. Tak selawat. Tak baca ayat suruh selawat. Berdosa bila ni bersuat apa. Ada pula kita pula mengkapkirkan bila ni. Ya. Ni buat baik. Tak buat tak. Itu ekstrim. Kita prosopi yang kita kata. Ini ekstrim. Kita sesat. Baca. Dia guna hadis. Ia pun buat mudasan. Dia pun jauhilah kamu. Elakkanlah daripada perkara-perkara baru. Dia kata kita buat selawat terawih untuk perkara baru. Fa'inna mudah datil kukulu fa'in kula fa'inna kulu mudah datil bid'ah. Setiap benda baru itu bid'ah. Fa'kulu bid'ah itu tolalah setiap bid'ah itu sesat. Fa'kulu bid'ah itu setiap sesat itu maksud nakar. Selawat dalam terawih maksud nakar. Akal kita pergi mana? Di mana akal kita? Kalau kita relate dulu. Selamat dalam terawih itu sesat itu sunnah kok. Allah. Tahu itu. Okay. Sebab Allah Ta'ala suruh kita berselawat dalam Quran. Sallu alaihi wa sallimu. Taslim. Tak kira bila-bila pun. Dalam terawih. Waktu imam nanti kita mimbar. Jadi kita boleh lalu kepada bila kita berbalik kita sama sendiri.
Bila dilantik, maka dialah pemimpin umat Islam. Dia wajib taat dan patuh sepenuhnya kepada perintah Allah. Jika tidak, dia wajib dipecat dan diganti dengan orang lain. Ini adalah pandangan khawarij. Pandangan Islam ini dengan sunnah jemaah. Yang ini lah. Kita bukan menolak semua. Kita tak terima yang ekstrim, yang lampau. Kalau yang ini ketipu lah. Dan sesiapa yang dilantik itu, dia jadi pemimpin, kenalah dia wajib taat kepada perintah Allah. Sebab pemimpin adalah ikutan kepada umat, kepada rakyat. Nabi SAW bersabda maklumnya dua golongan yang bila baik kedua-duanya, maka baiklah manusia seluruh. Dan kalau rosak kedua golongan ini, rosak manusia seluruh. Golongan itu dulunya kedua golongan itu ialah al-ulama wal umara. Golongan ulama dan golongan umara, golongan pemerintah. Kalau ulama baik, pemerintah baik, alhamdulillah. Kalau pemerintah tak baik, ulama baik, ulama wajib menegur pemerintah. Jadi kalau ulama rosak, pemerintah baik, pemerintah wajib menegur ulama. Boleh biar. Kalau dua-dua rosak, habis. Jadi macam-macam. Jadi macam dalam filem rosak berjalan. Sultan pun rosak, menteri nikah kahwin pun rosak. Apa kata dia? Ini undang-undang saya yang bikin. Betul salah. Seorang lelaki asing masuk dalam rumah seorang isteri ketika suaminya tiada di rumah. Memang salah.
hampir pengajaran tu, hampir nasihat dan sindiran tu yang kita tahu. Sindiran pada pemerintah dan ulama yang kita tahu. Pemerintah kalau rosak jadi macam tu. Ulama kalau rosak jadi macam tu lah. Besok kita nak pergi rumah terbuka
sujud neriak. Macam mana lagi untuk seorang. Tapi jadi ke besok, tak tahu. Tutup-tutup besok kereta dah buat hal. Tak dapat pergi. Tutup urut kita buat hal. Tak dapat pergi. Pelan lah. Kita tak tahu, kita merancang. Kita tak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan manusia itu tidak tahu di manakah bumi dia akan mati. Saya rasa berlumpur. Meninggal tak dapat. Tuan-tuan lahir di sini, besar di sini, tinggal di beranak pinak di sini. Tapi tak tahu tinggal kat mana, tak tahu hospital itu lah. Kan? Lepas dalam rumah, lepas bilik air, orang hospital tak tahu, hospital lepas hantar habis hospital itu. Meninggal di hospital ibu. Bukan meninggal ke rumah kita pun. Inna Allah alimun khabir. Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha. Khabir tu maha mengetahui. Sama. Semua benda dalam yang Allah SWT. Alamun. Adalah sekali antara pandangan dan prinsip kebanyakan mereka adalah dengan menentang pemerintah yang zalim secara terang-terangan tanpa mengira kekuatan pemerintah dan kekuatan penentang. Mereka menganggap sana ini itu zalim. Ini mesti dilawan, mesti ditentang. Tak kira kuat macam mana, lemah macam mana, kita mesti lawan ahli ini sebab ahli ini zalim. Nah, yang itu kita tak suka. Dalam ini taman, tak ada zalim. Dia pula Khalifah Ar-Rashid. Zalim macam mana? Tak ada zalim. Kita ulama Al-Sunnah Jumat sepakat Khulafa' Ar-Rashidin semuanya adil. Tidak ada yang zalim. Itu kita pandangan kita Al-Sunnah Wal-Jamaah. Semua adil. Tidak ada yang zalim. Tapi kalau harus kita kata saya nak alim zalim, kita kena lawan. Dalam zalim kafir pula. Ekstrim pun. Yang ini kita kena elak. Jangan kita dalam sesuatu perkara kita memiliki pandangan yang ekstrim. Pandangan melampau. Siapa pun tak terima pandangan kami halal darah. Itulah dia. Mula-mula kita boleh bida'ah. Lepas tu tashrik. Mensyirikkan. Lepas tu takfir. Mengkafirkan. Siapa tak terima pandangan-pandangan kami, semuanya kafir. Halal darah. Itu yang berlaku di IS. Sekarang mana dia IS? Tak ada dah. Tinggal bulungan je. Negara dah tak ada. Di Iraq dah tak ada. Di Syria mereka jadi orang buruan. Orang kita yang ikut IS pun nak lari. Nak lari balik ke Syar. Orang yang orang Malaysia lari ke sana. Konon-kononnya situ di sanalah negara Islam yang sebenar-benarnya. Malaysia ni bukan negara Islam, Malaysia ni negara kafir. Di sana saja negara Islam, IS. Islamic State of Iraq and Levante. Iraq tu Iraq, Levante ni Syria. ISIL. Setengah kata ISIS. Islamic State of Iraq and Syria. Mana dia? Tak ada dah. Iraq habis. Tapi dihalau oleh orang-orang Kurdish. Dengan yang bersekutu dengan tentera Iraq. Di Syria pun sama. Mereka tak ada negara, mereka tak ada tanah dah. Orang kita masuk, tapi orang kita pun nak balik ke Malaysia ni. Macam mana kita nak ambil? Kita paksa lah dipulihkan akidah dan pegangan negara. Paksa dipulihkan. Tak tahulah macam mana pihak penguasa agama, pihak bidang yang nak pulihkan negara, tak tahu. Sebab ramainya lelaki dan ramainya perempuan dan kanak-kanak lelaki ramai mati lah. Ramai mati. Lelakinya yang kata perempuannya nak jadi mujahid tu.
laki lah, ramai laki yang tinggal perempuan dengan kanak-kanak. Yang ni nak balik, ada perempuan tu orang. Jadi kenapa? Maksud nak dipulihkan akidah tu, pegangan tu. Kalau tidak mungkin dia akan bawa benda tu dalam masyarakat. Jadi wabu tu. Saya dah pulih sini dia wabu. Kacau tu kan. Pasti kita ambil langkah-langkah tertentu. Pihak berkuasa kamu. Kita tak tahu setiap ini. Pihak jangkir. Pihak bini nak end. Bila tiba kita boleh tiba mereka balik ke negara ni walaupun pasport mereka dah bakar dah. Sampai sana mereka bakar pasport. Apa dan mungkin mereka rakyat Malaysia pasport dah bakar, IC dah bakar. Mereka dah buang dah Malaysia ni. Sebab Malaysia ni negara kafir. Sana ni Islam, negara Islam. Ini negara kafir. Sekarang mereka nak balik ke negara kita. Nak balik ke sini balik. Macam mana? Boleh timur tapi melalui proses-proses yang ketat. Boleh kan? Kena pulihkan balik. Akidah ni. Syariah ni. Kena pulihkan balik. Akhlak ni. Kena pulihkan balik. Kalau tidak, usaha ni. Macam mana pernah dipulihkan akidah dan pegangan bekas-bekas pegangan bekas ahli kumpulan Al-Arqam. Satu. Kan? Hal ini bertentangan dengan pandangan golongan Syiah yang berpegang kepada prinsip kepura-puraan. Jangan kata mereka tak ada pegang, mereka pegang. Khawarij dulu terang-terang, tapi khawarij yang sekarang mereka pun ada taqiyah. Itu tak kira. Mula-mula mengajar betul lurus saja. Akidah buka kitab akidah pun jawab jauhar atau buka kitab fiqh pun i'anatut talimin. Tak main-main tu. Kitab tasawuf penawar hati. Nak tarik korang ni. Bila dah ada orang yang ikut, dia masuk jauh sikit. Mudahnya bukan sebenarnya yang kita belajar tak betul. Yang kita ambil dia betul. Untuk umum kita itu yang betul. Habislah. Di mana Allah? Allah bersama. Allah Ta'ala itu kita lagi dengan. Habis. Sudah jadi hubungan. Mujassim. Menyisimkan Allah Subhanahu menyempurkan sifat zat dan sifat Allah dengan zat dan sifat
kepada kalender, itu kepada kalendernya. Pada kalendernya ialah pada 12 Julai 2019, insyaAllah akan sambung daripada renggan yang seterusnya dalam kitab Syekh Ibn Qudamah. Itu pusat yang boleh Sayyidina Ali mengutus Abdullah bin Abbas kepada Tuan Fawaj untuk membahas tentang pahaman yang ini dengan mereka, dengan harapan mengenai cari pandai, dengan harapan mengenai cari pandai mereka rujuk kepada kebenaran. Sebab Tuan Fawaj ini bukan orang bodoh, semua ada yang cerdik juga. Macam sekarang macam siapa yang terpengaruh dengan golongan Syiah, orang cari pandai. Siapa yang terpengaruh dengan golongan Wahabi, orang cari pandai juga. Kita mau bodoh-bodoh. Macam mana kita nak menangani kemungkinan-kemungkinan ini? Jadi kita lihat apa yang saya nak link buat dengan tindakan dia untuk menangani kemungkinan-kemungkinan Khawarij. InsyaAllah kemungkinan kita akan datang 12 Julai 2019 akan diterusikan apa yang disebutkan tadi. InsyaAllah untuk kita sama-sama memilih sebagai pelajaran dan aktivan. Maksudnya, akidah itu tidak boleh sekali-sekali dibuat yang beri pokok-pokok. Perlu ada prinsip yang tegas dalam kita. Jadi, insyaAllah, dan mudah-mudahan apa yang kita kursikan itu adalah semuanya yang boleh berhubungan untuk keraguan kita, dan kemudian kita bersama setiap yang kita akan selamat di dunia dan akhirat. InsyaAllah, dia lebih diberikan kita dan kalau ada kalau sekiranya ada kata-kata yang kasar ataupun yang besar ataupun yang mungkin terlanjut tersinggungkan kata mungkin bahasa saya tak cantik dan sebagainya, betul-betul punya semua maafnya Allah SWT kepada Nabi SAW dan kepada perbuatan perempuan sekalian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.